Bawang nih, aku lagi tungguin nih. Siap-siap, aku tenangnya kenceng nih. Ya, aku siap banget. Kadam, dapet ini Kadam. Kita pulang aja yuk, kayaknya udah mau hujan. Tunggu Rafa, kan belum hujan. Kamu takut ya? Nih, aku masukin nih, aku kenceng nih. Aku udah merinding ya kadang ngeliatin aku. Bolanya Dam. Rafa, kamu ambil bola dari aku. Ayo, siapa takut? Rafa sih suka nggak dengar kalau mami kasih tahu. Kan mami udah bilang nggak boleh main bola di luar. Malah pakai kabur segala. Untung aja kamu tuh kesan berpetirnya nggak parah. Kalau parah mami yang sedih tahu Rafa. Bu Ranti, namanya juga anak zaman now. Hese dicarek, hese diuruk kanan. Susah untuk dinasehati, apalagi dikasih tahu. Rafa, kalau sudah begini, yang susah itu bukan hanya mami kamu atau kakak kamu, tapi saya sebagai ketua RT merasa direpotkan juga kalau ada seperti ini. Apalagi warganya, aduh anak kecil kayak kamu. Nggak boleh begini lagi ya. Apa? Kamu kenapa? Hantu kak. Hantu menari. Tadi hantu itu ngeliatin aku terus kak. Hantu? Pas aku samar petir. Aduh Rafa, kamu udah kesambar petir masih aja yang diomongin hantu lagi, hantu. Hantu. Beneran Mi, tadi aku ngeliat kok. Adam, emang Adam lihat tadi ada hantu penari di lapangan? Adam lihat nggak? Enggak Tante, aku nggak lihat apa-apa. Rafa, makanya kalau kata Mami jangan keluar rumah. Didengarkan, dipatuhi apa kata orang tuamu, apalagi ini ibumu, baru ayahmu kau patuhi, itu. Waduh, Pak Rete hebat, kayak Ustadz aja. Baru baca tadi dikasih pinjam sama si Sona. Kirain saya emang Pak Rete pinter, ngerti soal agama. Ih, belajar atuh. Nah, udah, Ali, Mami mau minta tolong jagain Rafa ya, Mami mau urus administrasi. Adam tunggunya di luar aja ya. Sebentar lagi maminya Adam jemput kok. Biar Rafa juga bisa istirahat, ya? Iya, Tante. Saya tunggunya di mana? Pak Rete di ruang jenazah aja.
Ayo ikut saya. Mana tuh sih? Adam! Kamu gak tahu apa-apa, Nak? Gak apa-apa nih, Mi. Tapi kata Rafa, lihat hantu di lapangan. Hantu ini yang joget-joget gitu. Hah? Hantu penari? Iya. Aduh Adam, kamu tolong jangan dipercaya dulu. Karena apa? Karena apa? Karena Rafa itu orangnya penakut. Apa-apa dikit-dikit takut. Lagian dia juga mungkin seperti itu karena efek dari kesambar petir. Jadi jangan aku takutin deh ya, Adam ya. Udah, yang penting kamu gak kenapa-napa, Adam. Iya. Ali? Maafin Rafa ya, udah bikin kamu takut. Mungkin Rafa kaget kali pas disambar petir. Tuh. Ya kan, bener apa kata Tante Messi? Hoba! Nih, Adam lapar, Mi. Belum makan ya? Hei, Adam. Perasaan barusan edisi penakut, sekarang edisi kelaparan gitu maksudnya ya? Bu Messi, namanya juga masa pertumbuhan. Iya, tumbuh kecilnya seperti itu, besarnya seperti ini. Aja, gini aja. Udah, Ali, yuk kita makan. Pasti Ali belum makan. Gak usah Tante, Ali jagain Rafa aja. Ayo dong, Li. Kamu makan aja dulu sama kita. Rafa gak akan bangun kok, biar dia istirahat aja. Yaudah, yuk. Kita ke kantin yuk. Yuk. Kali? Kak? Kali? Siapa tuh? Kali? Udah bercanda dong, Kak. Rafa takut nih. Ada salah lihat kali. Beneran Om, gak mungkin aku salah lihat. Ngesotnya tadi ke kamar aku. Dia ngejar aku. Sekarang gini aja, emang kamar ada di mana? Biar kita yang nganterin. Dek. Kasihan tuh anak, kayaknya kebanyakan nonton film horor. Nih, setahu gua yang namanya suster ngesot itu cuma ada di film. Iya kan? Udahlah. Jadi, itu mas-mas pada ngegosipin anak kecil yang lagi lihat suster ngesot, jangan-jangan si Rafa lagi diomongin. Aduh, ya Pak Rete. Feeling saya juga bilang gitu, jangan-jangan mereka lagi ngomongin Rafa ya. Jadi Pak Rete, mendingan sekarang kita cari Rafa.